La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. La yabtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Kata Allah, saya berikan lisan supaya kamu berkata yang baik. Lalu Anda mencela orang baik. Lalu Anda berghibah. Lalu Anda berdusta. Jadi wajar kalau Allah murka dengan semua itu. Nih saya janjikan ya, setiap lisan digunakan untuk menggibah orang lain, maka dari setiap kalimatnya saya ciptakan bentuk tubuhnya berupa bangkai. Hari kiamat, makan tuh kalau gak tobat. Ayo makan. Jika Anda sedang bicarakan orang misalnya, termasuk saat ini Anda bicarakan orang lain, Anda tuliskan, gunjingkan di status Anda, misalnya di media sosial dan sebagainya, itu setiap hurufnya akan membuat kemudian tipikal orang yang Anda bicarakan itu dalam bentuk bangkai seketika. Di begitu sempurna pembicaraan, wafat Anda tidak dalam keadaan tobat, maka di akhirat disajikan bangkai itu yang Anda bicarakan untuk Anda nikmati di akhirat kelak.